Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fi ma yajribu rizqa wa ma yamna'u rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yankusu. Udah itu ya. Wa naumu uryanan. Jadi kita masih bicara tentang fasal, sesuatu yang dapat menarik rizki, mencegah rizki, menambahkan umur, dan yang dapat mengurangkan umur. Wanaumu uryanan, dan tidur dalam keadaan telanjang. Ini enggak pakai selimut maksudnya nih, telanjang aja begitu ngablak. Ya. Ini bisa mewariskan ya apa? Bisa ya mengurangkan rezeki. Tidur dalam keadaan telanjang. Jangan sampai kita tidur dalam keadaan telanjang ya. Di samping ini dia juga bahaya juga, takut ada sesuatu ntar masuk gitu ya. Ya ntar juga takut masuk angin juga. Wal baulu uryanan, nah, kencing dalam keadaan telanjang, kencing telanjang, ini juga bisa ya mencegah rizki. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub, bisa mencegah rizki. Jadi mandi dulu baru makan atau netralisir, uduk dulu. Nah, kita uduk. Wa muttaqian ala jun ala janbin, dan bersandar, makan dalam keadaan bersandar atas ya lambungnya, makan bersandar lambungnya, dia tidur begini miring tidur makan, tiduran makan ya. Jangan begitu, bisa mencegah rezeki. Wa tahawunu bi suqatil maidati, menggampang-gampangkan ya, dengan ya membiarkan, menggampang-gampang maksudnya membiarkan ya sisa makanan berserakan, makan jatuh dibiarin aja ya. Tapi kalau masakot yang tempatnya jorok ya nggak apa-apa ya. Ini maksudnya rapi, berserakan makan dibiarin aja, harusnya dirapiin. Wa arku qasril basari wa sumi, dan membakar kulit bawang ya, merah dan bawang putih, bakar kulit bawang. Nah, ini enggak baik ya. Wa kansul baiti bil mindili, dan menyapu rumah dengan sapu tangan. Kenapa enggak sama sapu? Kenapa pakai sapu tangan? Wa kansul baiti bil laili, dan menyapu rumah di waktu malam. Ini mencegah rezeki. Jangan sampai ini ya. Ini bisa ya mencegah rezeki.
menyapu rumah di waktu malam. Watarku kumamati fil baiti, ya. Dan meninggalkan sampah di rumah, numpuk sampah, gitu ya, enggak dibersihin. Ini bisa mencegah rizki. Jadi biar bersih, ya, biar bersih itu sama, ya. Biar bersih, ya. Masing-masing tempat biar bersih. Kalau pesantren tuh kobong juga biar bersih. Majelis, rumah, jangan sampai di situ ada sampah. Biar bersih. Wal masyu, dan berjalan. Kudamal masyaihi, di depan guru. Nih. Jangan sampai jalan depan guru. Ini bisa mencegah rezeki. Kurang adab. Ya. Jangan sampai berjalan di depan guru. Di samping enggak sopan, kurang adab, bisa seret rezekinya. Kan banyak orang yang rezekinya susah, ya, susah. Kita lihat susah banget. Ya Allah, mana saudara gitu ya. Wa kansul baiti, ya. Wa nida'ul abawaini bismihima, memanggil dua ibu bapaknya, dua orang tuanya dengan nama keduanya. Nah, ini bisa mencegah rezeki. Jadi kalau orang tua panggil, ya, bapak, baba, ya, abah, abi, ya. Yang bagus. Jangan nama keduanya. Wal khalalu bikuli khashbatin, dan ya membersihkan selak-selak gigi dengan setiap kayu, ya, pakai kayu selak-selak gigi. Nah, itu bisa, jangan begitu, ya. Wa ghuslul yadi bil tini wa turabi, dan membasuh tangan dengan tanah dan debu. Bisa mencegah rezeki. Wal julusu alal atabati, dan duduk di atas atabah, anak tangga, ya. Atau ambang pintu, depan pintu, duduk di depan pintu, jangan. Duduk di anak tangga, jangan, ya. Kok bisa begini, umpama nanya, turutin aja udah, ya. Jangan. Ulama yang bilang, wal itikau ala ahadi zaujail babi, dan bersandar di atas salah satu dua, ya, daun pintu. Bersandar dia, itu juga jangan. Watawatu fil mabrozi, watawatu, ya, fil mabrozi. Ya. Dan ya. Wudu di tempat orang istirahat. Ya, jadi bukan tempatnya, ya. Wal khiyan wa khita wa khiyatatu saubi alal badani, dan menjahit baju di atas badannya. Jadi apa? Ini bajunya jahit, bajunya lagi dipakai, dijahit. Iya. Itu bisa mencegah rezeki. Iya.
Jadi apa? Rezekinya bisa serat. Kancing biasanya itu. Jangan. Buka dulu bajunya baru kita jahit. Ini penting kita perhatiin ini. Jadi cermin buat kita gitu. Cermin buat kita. Kok rezekinya seret, susah. Ya. Kenapa bisa begini? Udah punya anak, udah punya bini, seret, susah. Ini mungkin ada yang melakukan ini sembarangan. Oh, dibilangin gak ngerti, itu bisa seret juga rezekinya. Sama orang tua dibilangin gak ngerti, sama guru dibilangin gak ngerti, gak masuk di akal kata dia. Jangan begitu. Wa tajfiful wajhi bisawbi, dan ya, mengelap muka dengan baju. Mengelap muka pakai baju begini ya. Masih kecil tuh begitu ya. Jangan begitu. Watarku baitil ankabuti fil baiti, membiarkan, meninggalkan, membiarkan maksudnya rumah laba-laba, sarang laba-laba ya, di rumah ya, kita biarin aja ya. Tuh, jangan, itu jangan sampai kita biarin aja. Kadang kita malas bersihinnya. Itu bisa menseratkan rezeki. Wa tahawunu bis salati, dan menggampang-gampangkan dengan salat. Entar dah. Ini bisa memacetkan rezeki. Segera. Ya antar-antaran. Wa isra'ul khuruji minal masjid ba'da salatil fajri, dan cepat-cepat keluar dari masjid setelah sholat fajar, sholat subuh. Langsung pulang aja. Jangan. Wal ibtikaru fi dhahabi ila suki, dan ya, berpagi-pagi pada pergi ke pasar. Berpagi-pagi pergi ke pasar. Nah, kita pergi pagi ke pasar. Emang kita kalau ke pasar pagi ya. Wal ibtahu fi ruju'i minhu, dan berlambat-lambat pada kembali ke dari pasar. Jadi kalau pergi ke pasar buru-buru ya. Ini maksudnya nih ibtikar, berpagi-pagi maksudnya buru-buru. Ya, kalau mau ke pasar aja, aduh, gesit banget gitu. Kalau udah di pasar, mau pulangnya lama banget, betah banget. Siapa yang begini nih? Ya. Kan ada orang yang begitu. Kalau diajak ke mall, lama banget. Diajak ke toko kitab, punya pulang mulu. Wa shira'u kusayratil khubzi minal fuqara'is su'ali, dan membeli potongan-potongan roti daripada orang miskin yang suka minta-minta. Kan hina banget belinya sama tukang minta-minta, kan udah belinya sama tukang minta-minta. Itu potongan-potongan roti. Ini bisa mencegah rezeki. Wa du'a'u syarri 'alal waladi, dan doa yang buruk, nyumpain kepada anak. Ini jangan suka
jangan pernah kita sumpahin anak. Biar je apa? Biar je mati, biar je modar, mau jangan. Sabar. Sumpahnya apa? Biar jadi presiden, gitu. Biar jadi kiai. Gitu. Jangan ntar lu rasain. Jangan. Rasain apa? Rasain susah berarti itu. Jangan begitu jadi orang tua. Ya, anak tuh aja darah daging kita, enggak jauh dari kita. Jadi jangan kita semuanya anak. Maka kalau begitu ya banyak istighfar. Wa tarku takhmiril awani, dan meninggalkan menutup bejana. Meninggalkan menutup bejana. Jadi kagak ditutup bejana. Itu ini bisa ya. Apa? Bisa memacetkan rezeki, mencegah rezeki. Jadi bejana tutup nih kayak begini, tutup nih. Dan dibuka aja. Wa idfa'u siraji bin nafasi, dan memadamkan pelita ya dengan napas, ditiup. Jangan. Kullu dhalika yurisul faqra, semua itu dapat mewariskan susah. Ya, pantas hidupnya susah banget, macet ya begini. Jangan. Kita udah punya ilmu, udah tahu, amalin. Ya, udah punya ilmu, amalin. Jangan sampai kita enggak amalin. Walaupun kata Imam Nawawi, walaupun sekali amalin ilmu. Urifa dzalika bil asari, diketahui demikian itu ya, diketahui demikian itu dengan asar-asar perkataan sahabat dan para ulama. Wa kadzal kitabatu biqalamin maqulin, dan seperti ini menulis dengan pena yang diikat ya. Jadi ini pena udah pecah ya, diikat ya. Udah jelek banget tuh, diikat sambung sama dia. Nah itu mewariskan, mencegah rezeki. Udah kayak begitu buang aja, beli yang baru. Pena berapa duit, pulpen berapa duit, pensil berapa duit. Jadi kebangetan apa namanya kalau begitu, kebangetan pelit ya, pelit sama diri sendiri. Wal imti syatu bi mustin munkasirin, dan menyisir dengan sisir yang pecah, yang udah pecah, yang udah rusak. Wa tarku du'a bil khairi lil walidaini, dan meninggalkan doa dengan kebaikan untuk dua ibu bapak. Ini bisa ya memacetkan rezeki. Jadi kita jangan sampai enggak doa, dimanapun doa kita, doa apapun kita sertakan di situ. Ya Rabbi gfir lana wali walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Aku teram-ram ya sendiri, Rabbi gfir li itu ya. Jangan sampai enggak tuh. Tuh kita baca terus, kapan kita berdoa baca habis salat doa itu. Jangan kagak. Jadi kalau kita enggak baca doa untuk dua ibu bapak mewariskan miskin, macet rezeki. Nah, kalau kita baca sebaliknya jadi kaya mudah. Jadi jangan sampai ditinggal itu doa itu. Wa tana'umu qa'idan, dan pakai imamah sambil duduk. Memacetkan rezeki. Wa ya. Wa tasarrulu qa'iman,
dan pakai celana dalam keadaan diri. Bisa mewariskan rezeki ya. Wal bukhlu pelit, nah mewariskan rezeki. Wataktiru kebangatan irit, kebangatan irit. Ya. Apa kebangatan irit namanya? Dikit banget. Itu namanya pelit sama diri sendiri. Itu bisa macet rezeki. Wal israfu dan melampaui batas. Nah, ini keterlaluan ini mah ya. Kalau masak semuanya ada ikan, ikan ayam, ikan sama ayam. Ya. Ada ikan kebo, ikan kebo. Ikan sama kebo. Ada sayurnya, ada sayur asem, ada kangkung. Semuanya dimasak. Ini israf namanya. Ini dia bisa mencegah rezeki. Ya betapa enggak, duitnya habis, cepat habis, banyak pada keluar. Cukup aja umpama apa? Sayurnya asem. Ya. Hewannya ikan, daging jangan dibeli. Kalau udah dibeli taruh aja. Ikan asem, sayur asem, lalu ikannya pantas ikan apa tuh? Ikan asin, tambahin sambal, ya, tambahin lagi apa? Lalap, mau segitu udah keringetan udah. Sayurnya asem, sayur asem, tambahin lagi sayur, ya, lodeh, sayur, ya, macam-macam lah sayurnya. Jangan begitu, ya, tadi begitu makan, sederhana. Wal kasalu malas, nah, itu bisa mencegah rezeki. Malas, jangan malas. Wat tawani dan tawani lemas, lemah. Wat tahawunu fil umuri dan meremehkan pada segala perkara. Gampang-gampangin. Nah, gampang. Gampang itu bisa mencegah rezeki. Iya. Betapa enggak? Iya. Coba ente kerjain sama dia itu loh. Suruh dia aja kerjain. Ya, enggak lah, kenapa? Orangnya gampang-gampangin aja. Kan begitu suka. Gua pernah tuh cerita gitu. Ini punya gua sering sama dia. Bagaimana? Gampang. Dasarnya gampang. Udah sampai haknya, kagak selesai juga. Oh. Gampang-gampangin. Ini bisa mencegah rezeki. Jadi cepat langsung, jangan tantaran. Kullu zalika yurisul faqra, semua itu mewariskan susah. Kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilul rizqa bisadaqati. Ya. Minta turunlah olehmu akan rezeki dengan sedekah. Jadi sedekah mancing rezeki. Masya Allah. Ada orang tua ngelihat anaknya sedekah. Masih kecil-kecil, anaknya empat. Ya. Ada dua. Itu bocah sedekah. Padahal sama babanya enggak disuruh. Yang satu sedekah 5.000, yang satu sedekah 10.000. Babanya habis ngelihat anaknya sedekah, senang banget dipersen tuh anak itu. Sama babanya. Kenapa? Dia sedekah tanpa disuruh. Itu. Sedekah tanpa disuruh. Masya Allah. Iya. Bagaimana enggak senang orang tua ngeliat begitu? Langsung digantiin duitnya. Masya Allah.
Karena enggak gampang, suka sedekah itu enggak gampang. Suka sedekah itu enggak gampang. Ada orang yang pelit banget. Pelit banget. Enggak mau sedekah, duitnya banyak. Kita sedekah itu bakal diganti sama Allah. Diganti sama Allah. Yakin itu. Enggak pernah sedekah. Dan diganti sama Allah. Siapa yang suka sedekah? Nanti diganti sama Allah. Banyak tergantinya. Ini kalau anak kecil sedekahnya 5.000, yang gede sedekahnya 2.000 gitu. Mending 2.000 kagak. Gitu. Nah, kita jangan sampai tuh enggak. Ya. Wal bukuru mubarakun, berpagi-pagi diberkahi. Yazidu fi jami'in ni'ami, khususan fi rizki, bertambah ia pada sekalian nikmat-nikmat khususnya dalam rizki. Jadi berpagi-pagi diberkahi. Jadi kita pagi-pagi ya, dapat menambahkan pada semua nikmat khususnya dalam rizki. Jadi pagi-pagi jangan tidur. Ini habis subuh langsung geleser. Geleser kayak orang naik sepeda, geleser itu. Langsung aja ber. Masya Allah, luar biasa. Habis sholat subuh ngaji, Masya Allah. Habis ngaji ketemu isyrok, sholat 2 rakaat sholat isyrok, Masya Allah. Pahalanya pergi haji dan umroh tamah, sempurna. Subhanallah. Bahagialah kita dikondisikan seperti itu. Kecuali kita lagi sakit, nggak apa-apa lah, subuh tidur supaya sembuh. Jangan sampai itu begitu ya. Berpagi-pagi. Wa husnul khatti min mafatihir rizqi, dan bagusnya tulisan di antara kunci-kunci rizqi. Iya, betapa enggak. Itu dia aja pakai buat sekretaris, siapa itu dia tuh? Kenapa? Tulisannya bagus. Kalau dia jangan, emang orangnya cakep, tapi tulisannya kayak cakar bebek. Kayak cakar bebek. Enggak dipakai tuh. Jadi bagusin tulisan. Jangan udah jelek, kecil-kecil lagi. Udah tulisannya jelek, kecil-kecil. Gitu. Iya. Jangan, biar bagus tulisannya. Biar bagus. Ya, mau belajar nulis sama Kang Arifin, noh. Ya, ini Ustadz Arifin. Ya. Belajar khat. Ya. Wa bastul wajhi, wa tibul kalami yazidu fi rizki, dan ya, berseri-serih muka, gembira muka. Watibul kalami, baik ngomong. Yazidu fi rizqi, dapat menambahkan dalam rizqi. Jadi mukanya itu berseri-seri. Kalau ngomong cakap. Ini kalau ngomong sembarangan aja, orang difitnah, besok turun bakalan tuh. Besok bisa enggak naik lagi tuh. Kenapa? Fitnah orang. Tadinya punya jabatan, ntar turun tuh. Udah fitnah orang. Main jeplak aja ngomong. Iya.
Jaga omongan ni, jaga omongan kita. Itu kan jadinya apa? Enggak punya rezeki lagi. Orang difitnah yang kagak dikerjain, dibilang kerjain. Innalillah. Itu siap-siap tuh Allah cabut entar rezekinya. Ketika dia berdoa, tuh orang yang dizolimin kabul. Walau kana kafiran, sekalipun orang kafir. Makanya jangan sampai sakitin orang, sekalipun orang kafir. Orang kafir ini, Cina ini, enggak boleh. Islam enggak ajarkan itu, nak. Enggak. Islam itu rahmatan lil alamin, berbuat baik kepada siapa aja, termasuk orang kafir. Termasuk orang kafir, baik kita. Pagi, Pak, pagi. Pak, sarapan, Pak, sarapan. Islam enggak. Bahkan sekalipun bapaknya orang kafir, kita baik. Enggak boleh kafir, enggak boleh begitu. Harus baik. Gitu ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai kita tuh ya menyakitin orang. Kalau kita nyakitin orang, orang itu bersumpah kabul. Kita enggak melakukan, lalu dipitnah kita melakukan. Kita sumpahin dia. Entar juga ngapa-ngapa entar. Nah, kita jangan sampai ya dapat sumpah orang lain, jangan sampai nyakitin orang lain, jangan sampai buat orang jadi senang. Wa anil Asy bin Hasan bin ya. Ya ubastul waji wa tibul kalami yazidu fi rizqi. Ya. Dan berseri-seri mukanya, baik omongan dapat menambahkan pada rezeki. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, dan dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, kansul fina wa ghusl ina'i mujribatun lil ghina. Kansul fina, menyapu halaman. Wa ghuslul ina'i, mencuci bejana. Mujribatun, itu dapat menarik lil ghina, bagi kaya. Ya, jadi rapi, sapuin halamannya rumah, halaman rumahnya sapuin rapi banget halamannya. Gitu. Biar rapi rumahnya. Bejana-bejana dicuciin itu. Bejana-bejana. Kan ada orang yang malas ya. Orang ada yang malas. Banyak tuh. Tebang basar banyak katanya. Yang malas tuh. Ya. Nyampainya dong bisa. Iya, nyampain dong bisa, kerjanya kagak. Jadi usahakan kita supaya ya perbuatan-perbuatan yang bisa menarik rezeki kita kerjain, yang bisa mencegah rezeki kita tinggalin. Sampai sini dulu deh. Wallahu a'lam bishawab wa aqwal asbabi.